jadi kalau di pemasaran itu banyak banget yang mesti pikirin. Jadi kamu gimana caranya membuat sesuatu produk itu dari awal sampai akhir bisa terjual setepat sasaran. Tidak hanya jualnya aja, kalau proses jualnya aja cuma itu salesnya. Sales itu lebih ke komunikasi, bagaimana dia melayani customer, itu namanya sales. Halo, nama saya Saiful. Saya bagian tim marketing untuk Mitra. Nah, kita Mitra itu apa? Mitra itu yaitu relasi dari DAT itu untuk menjualkan produk-produk kita yang ada misalkan di store-store yang offline atau ada juga yang online. Nah, hari ini kita akan mengajarkan bagaimana mendistribusikan barang produk baru ke Mitra yang offline, yaitu dengan cara kita mengagendakan produk apa yang mau kita kirimkan ke sana dan produk terbaru apa yang kita punya gitu. Oke, nah di sini kita punya schedule buat pengiriman barang apa yang mau kita kirim. Nah, ini kuantitinya berapa, harganya berapa. Nah, setelah kita input data-data yang akan dikirim, nanti di proses ini sampai berapa item yang kita mau kirim. Setelah order sistem selesai, kita akan terakhir melakukan pengambilan barang. Nah, pengambilan barang itu ada di gudang stok. Ada di sebelah sini. Nah, di sini nanti kita ambil stok mana aja yang kita order. Setelah di order, nanti kita packing. Setelah kita order, kita ambil stok yang tadi di gudang, terus kita packing. Nah, setelah udah di packing, disusun menggunakan plastik. Kenapa menggunakan plastik? Yaitu untuk lebih murah biaya pengirimannya dibandingkan menggunakan kertas karena kapasitas boxnya lebih besar. Oke, setelah dari sini siap diberangkatkan. Jadi kerjanya apa? Saya melayani distributor atau agen. Kalau ada agen atau distributor yang mau yang dipertanyakan, pasti ke saya dulu. Nanti saya dijawab. Perbedaannya agen sama distributor itu berbeda dari margin. Kalau margin distributor sekitar 65.000, sedangkan agen lebih rendah dari distributor.